Oke guys, balik lagi di channel Septa Siparani. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan bahas cara ngeritem kode Mobile Legends terbaru tanpa dari website resminya. Nah, jadi ini merupakan fitur terbaru Mobile Legends. Kita udah bisa ngeritem kode langsung dari aplikasinya sendiri ya guys ya. Jadi di keuntungan di aplikasinya ini kita tidak perlu meminta verifikasi kode, masukkan game ID dan segala macam. Jadi kita hanya perlu memasukkan kode redeem yang akan kita tukar. Nah, tapi sebelum kita ke pembahasannya, boleh dong kalian bantu like, comment, share dan subscribe. Biar aku makin semangat lagi buat nge-share video-video bermanfaat ke kalian setiap harinya. Oke, terima kasih banyak buat yang udah subscribe. Jadi langsung aja guys ya. Nah, buat kalian yang belum tahu, kode redeem ini bukanlah tidak resmi ya guys ya. Kode redeem ini resmi langsung dari munculnya. Oleh karena itu, ada banyak kode redeem yang bisa kita redeem setiap harinya. Contohnya kalian bisa dapat dari Facebook, YouTube. Nah, jadi di YouTube Septa Siparani kalian bisa dapatkan kode redeem setiap harinya. Jadi untuk ngeredeem kodenya, fitur terbaru dari Mobile Legends itu kita tidak dari website redeem kode Mobile Legends yang dari Chrome ya guys ya, itu versi lama. Jadi untuk di versi terbarunya itu kita sudah bisa ngeredeem kode lewat profile di Mobile Legends kita. Jadi dia ngeredeem kodenya lebih simple, tanpa meminta verifikasi kode, memasukkan game ID dan server ID. Jadi kita hanya perlu untuk memasukkan kode redeem yang akan kita redeem saja. Nah, jadi di sini sekalian tutorial cara ngeredeem kodenya, aku juga bakalan kasih bonus satu kode redeem Mobile Legends terbaru yang pastinya masih dapat ditukarkan sampai saat ini. Nah, sembari untuk membuktikan cara redeem kodenya, kita juga bakalan buktikan kode redeemnya apakah bisa ditukar atau enggak. Nah, jadi yang pertama itu kalian klik aja profile kalian, kemudian kalian klik pengaturan di kanan atas dan kalian klik pada pengaturan. Nah, di sini kalian bisa memasukkan kode penukaran atau kode redeem yang akan kalian tukar, dan kalian bisa langsung klik OK ketika kalian sudah selesai mengetik kode redeem yang akan kalian tukar. Nah, jadi langsung aja guys ya, kita coba kode redeem yang kalian redeem. E6S 4DQ C2 Y9 UH22 H22 SB6. Oke, jadi ini dia kode redeemnya, E6S 4DQ C2 Y9 UH22 SB6. Oke, langsung aja kita klik OK. Nah, jadi setelah kalian masukkan kode redeemnya, kalian klik aja OK untuk meredeem kodenya, dan kalian bisa lihat kalau kode redeemnya berhasil diredeem, tulisannya telah diredeem, artinya hadiahnya sudah masuk ke mailbox kalian masing-masing. Nah, jadi kalian bisa langsung tukarkan kode redeem ini dan kalian langsung aja klaim hadiahnya. Kita bakalan lihat ya guys ya, apa hadiah dari kode redeem kali ini. Oke, jadi ini hadiahnya, ada skin travel card pack 1, travel card pack 1 dan large emblem pack sebanyak 1. Nah, jadi ini merupakan kode redeem yang boleh kalian tukarkan dari langsung aplikasinya guys ya. Jadi itu dia tutorial cara redeem kode tanpa dari website resminya, jadi bisa langsung dari aplikasinya. Nah, jadi perlu juga kalian ketahui semua kode redeem itu belum bisa diredeem lewat aplikasinya. Ada juga yang bisa kalian redeem lewat VPN, atau yang kode redeem khusus bisa diredeem di website redeem kodenya, dan banyak lagi guys ya. Jadi ini dia kode redeem yang bisa aku bagikan, dan itu dia cara redeem kode yang simple ya guys ya, menurut aku, tanpa memasukkan kode verifikasi dan game ID. Jadi sampai sini dulu, terima kasih banyak buat yang udah nonton, sampai berjumpa di video selanjutnya, bye bye.